وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال الحمد لله kita sudah dengar dua orang panel kita untuk kecek peranan ulama sama ada ulama tempatan kita dan ulama usaha untuk nak bina kawadir, bina orang supaya menuju kepada dunia globalisasi dan dengan kemajuan dunia. Saya nak klik semula, kita ni sebagai orang Islam, kita kena tahu kehebatan agama Islam kita dan ulama-ulama yang ada dalam agama Islam kita dan apakah ulama yang buat tek supaya kita di hari ini di tiga wilayah di tempat kita ataupun di Janub Syarq Asia ni kita boleh hadir orang Islam. Sedangkan di tempat kita ni Islam terbuka bukan dengan pedai ataupun dengan musuh. Tersebar dengan peranan ulama dan akhlak ulama dan ilmu-ilmu ulama dan muamalah ulama-ulama di masa tu. Maka Islam tersebar di tempat kita ni dan kita boleh jadi orang Islam di sekarang ni. Maklumat sebagai kita kena tahu bila kita hidup atas dunia ni sekarang ni dunia ada lebih kurang 1000 juta orang ada hidup atas dunia ataupun 7000 juta orang ada hidup atas dunia 1500 juta orang Islam saja dan 1500 juta orang Islam saja ni mereka dapat masuk Islam dengan melalui peranan ulama yang mana mereka menjadi pesaka anbiya. Dan ulama kita ni ambil di masa sahabat Nabi bila Nabi kata ashabi kan nujum bi ayyihum maqtadaitum ihtadaitum sahabat-sahabatku seperti bintang kita nak turut mana-mana insyaallah kita dapat jalan jaya dan jalan yang benar. Maka daripada sahabat-sahabat Nabi bila Nabi kita mati Nabi tinggal 120,000 orang sahabat yang mana mereka itu sanggup timo dan piko sunnah-sunnah Nabi dan ilmu-ilmu Nabi berdasarkan hadis saya ayat tadi balighu anni walau ayah. Sahabat Nabi ni tak ada mengaji dan tak ada mengapa sunnah-sunnah Nabi ni banyak. Ada seorang itu mengapa satu ayat tapi dia sanggup sampai kepada umat boleh kita ni reti hadis Nabi sekarang ni. Masalan satu hadis Nabi, sahabat Nabi tu riwayat daripada Nabi hadis la taghdab janganlah kamu marah. Dua patah la taghdab jangan marah. Tapi dengan yang ingat dua patah ni dah ambil di 1400 tahun sampai kita hari ni kita dah ingat lagi hadis Nabi. Sahabat Nabi kita orang beramanah. Bila Nabi cakap gapo-gapo, Nabi akik tangi. Sahabat kata Nabi akik tangi. Nabi suka napa gusi. Sahabat kata Nabi ni suka napa gusi. Nabi marah merah menyala muka dia. Sahabat kata Nabi ni merah gapo ni menyala muka dia. Nak kata nak marah. Tu nak kata amanah. Dah sahabat kita pinah ilmu daripada Nabi sehingga mari kita dah hari ni. Dan ulama Islam sudah main peranan dalam agama Islam kita ni dan demo masuk ngaji tiap-tiap sudut tak kira ilmu-ilmu dunia ataupun ilmu-ilmu agama. Dan bila kita baca sejarah ulama Islam sebelum mereka ni ada alim dalam agama dan dalam ilmu agama demo alim dulu dalam ilmu dunia demo reti ilmu tabiat demo reti hak udara demo reti hak bintang hak matahari hak bulan demo reti hak cara-cara apa ni kehidupan umat dulu. Bila dia mengerti falsafah, dia mengerti mantik, dia mengerti cara al-firaq dan cara siasat-siasat umat dulu dan hadarah dulu, barulah dia mengkare kita Islam, baru di hari itu umat kita, ulama kita ni, orang barat, orang bukan Islam ngaji. Seperti mana terkenal dalam ulama kita, seperti Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Dan kita kena tahu ulama kita, bila yang mengaji yang kaji agama Islam kita ni pecah agama Islam kita ada 85 mazhab muktaraf 85 mazhab lain daripada mazhab kita dah tahu iaitu mazhab Syafi'i hak kita ni daripada 85 mazhab lisuh mazhab-mazhab yang ada di masa tu sehingga sekarang ni yang terkenal di dunia iaitu 4 mazhab dan bertapak di rumah kita tu mazhab Imam Syafi'i.
Dan kalau kita nak kira hitung ulama-ulama Syafi'i saja, kita bila beribu-ribu mereka catat kata-kata Imam Syafi'i, kitab-kitab Imam Syafi'i dan huraie, boleh siapa ke ulama tempatan kita, ambil daripada Syekh Daud, seterusnya siapa ulama sekarang duk kaji kitab-kitab ulama mazhab Syafi'i kita dan mengajar dengan bahasa Jawi kita. Maka kita kena tahu kata agama Islam kita besar. Jangan kita dapat kata Islam kita ni sepit. Dah, tiap-tiap perkara dalam agama Islam kita wajib kena ada khilaf. Ada orang panggil apa? Perselisihan di antara ulama kita. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Malaikan sikit sangat daripada masalah-masalah dalam agama Islam ni hak ittifaq kata ni semua tu kalau boleh boleh berlaku, kalau tak boleh berlaku. Sikit sangat. Dan perkara tu iaitu benar qat'i dan benar fardu ain. Dan kita kena tahu dalam agama Islam kita ni ada lebih kurang 1,100,000 masalah. 1,100,000 masalah hasua. Apakah hukum nikah? Apakah hukum keluar zakat? Apakah hukum ambil duit di tengah tangan tu di tengah padang? Soal sing soalan-soalan ulama hitung 1,100,000 masalah. Dan 1,100,000 masalah ulama Islam kita sudah jawab dan sudah tahu kepada umat Islam apakah hukum masalah-masalah itu. Maka di hari ini kita boleh tahu berapa masalah daripada 1,100,000 masalah. Sebab itulah dah ayat di para-para ahli pemikir ulama kita mewujudkan maktabah dah, maktabah untuk rakyat kita untuk nak himpun ilmu-ilmu Islam dan pendapat-pendapat ulama dan masalah-masalah yang ada dalam agama Islam kita supaya kita tahu. Dan kita kena tahu juga dalam mazhab Islam kita ni ya tak sah kita pecah. Karena kita ummatun wahidah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas inda hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Umat kita umat satu dan kitalah umat sebaik-baik umat dikeluar kepada manusia. Dan wapo kita ni umat yang baik. Wapo Tuhan puji kita oleh Islam. Kerana ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kita ni suruh orang buat benda baik dan kita cegah orang buat benda maksiat, benda mungkar, benda tak molek. Maka amalan seperti ini kita suruh, kita sokong, kita pakat tolong, pakat capur tangan supaya jaya satu maktabah untuk kita. Ada segala bah-bah, sama ada bah ilmiah, sama ada bah agama dan bah mana-mana. Dah, maka kita sokong. Adapun kalau ada orang buat satu kejahatan, satu amalan jahat mungkar, kita pakat cegah, kita pakat tolak, kita pakat menetap perkara tu. Kita tak akan terima sama sekali. Barulah kita jadi sebaik-baik umat. Itu perannya ulama dah untuk nak buat dalam agama Islam kita dan kita boleh ambil contoh tauladan daripada ulama Islam. Dan ulama kata wajib atas tiap alim kena bina orang sebelum nak bina bina'ul insanu qablal bunyan. Belum kita nak bina we ada tempat kita ni ada bina air besar, ada hang, ada apa ni tempat-tempat orang main padai bola besar dan universiti besar, kita wajib kena bina manusia dulu, bina masyarakat dulu. Bina'ul insanu qablal bunyan wa bina'us sajidu qablal masajid. Bina orang nak sujud, orang nak sembahyang sembah kepada Allah sebelum kita nak bergaduh, nak jangak sejik, nak bubuh pelita, nak bubuh cap dan nak besarkan sejik-sejik kita. Wajib kena bina orang dulu sebelum kita nak bina kemajuan. Kerana umat Islam kita, Nabi kita, hajar sahabat dia iaitu dalam satu masjid. Masjid didirikan daripada tiang pokok tamar dan hatta daun tamar. Tapi sahabat kita, walaupun ngaji satu masjid, dia boleh sebar agama Islam, sengok sapa kepada Cina, nah, sengok sapa kepada Euro, sengok sapa kepada Spain, dan rugi seluruh dunia, Nabi hajar satu tempat, dan sejik sangat buruk, Hamar tak ada, Mozart tak ada. Tapi di kita hari ini, ada beribu-ribu masjid, dalam jalan saja, 500 lebih masjid yang dirasmi oleh majlis. Nah, dan tiap-tiap kampung ada apa sejik, 3-4 satu kampung, tapi kita nak lahir satu orang ulama ataupun orang mengaji, kita nak buat toleh. Kenapa?
Kerana kita dah bergaduh nak bina Pinoe dulu sebelum kita bina manusia. Maka kita kena ubah sikap kita. Kita kena tahu ulama tu kena bina gapo dulu sebelum nak pergi kepada kemajuan, pergi kepada kulit, pergi kepada upah. Dah, itulah yang perintah ulama Islam kita pesan kepada kita dan kita boleh ambil untuk kita praktik di rumah kita dan untuk kita nak pergi kepada kemajuan dan dah dengan dunia-dunia barat. Maka cukup saya 10 minit sebagai pesan yang pertama dan saya serahkan kepada pengurusi. Terima kasih kepada Khalilah sebagai panelis yang ketiga. Mana yang Khalilah menjelaskan tadi memberi soalan bagi saya bahwasanya banyak manakah behavior yang kita cedek iaitu bina manusia banyak mana dah. Kalau kita banding dengan benar-benar dan juga kekayaan benda di zaman kita masalah ni dah. Saya pusing kepada panelis kita yang keempat. Ustaz Ibrahim Yanya, dalam pendapat Ustaz bagaimanakah, apakah peranan pokok yang paling penting bagi ulama semasa, iaitu ulama dalam dunia zaman globalisasi untuk nak meneruskan menjalankan peranan untuk membimbing masyarakat, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi dan para hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah amba pun terasa suka hatilah mari masuk bersama dengan ceramah ataupun ada majlis panel dari ini. Sebenarnya saya mari dengan cepat-cepat. Saya duk mengajar di Mahawiyah Lair cepat. Sebab pakar macam ni tu cepat-cepat mari nak widai tadi berderah mari tapi ada blok-bloknya banyak blok sedadu ke apa tak ada mengikut kita nak hitung tu tak ada itu supaya kita dah hitung. Inilah tuan-tuan mulia, maka mari di sini kita dapat dengar daripada Tuan Syekh, Doktor dan ahli-ahli pengkaji masyarakat macam Ustaz Man ni macam sebab kakak saya lah. Dia duduk kapur senar juga, apa duduk kapur senar juga. Haji yang janjar ni orang senar, orang kapung, duduk kapung di benar raya. Alhamdulillah lah jadi hari ini apa yang diberikan oleh pengerusi tadi, perani ulama ni nak duduk di mana. Dalam menciptakan umat, membinakan masyarakat, masyarakat berilmu pengetahuan, kisah lagi masyarakat yang bernilai dengan ilmu pengetahuan, masyarakat yang bernilai dengan disiplin, masyarakat yang bernilai dengan akhlak, masyarakat yang beramal dengan ilmu pengetahuan, ini kita nak kisah lagi. Jadi masalahnya ulama-ulama semenjak pada dulu tu seolah jatuh bautai. Ya mari di bukit kau ni, kau jatuh bautai, kita pakai tanil lah nak tanil ke apa. Tani dengan apa dikatakan dasar fikiran agama. Dulu orang percaya pada hatu, percaya pada tu, percaya pada ni, panjinya banyak, syirik-syirik mula banyak, budaya-budaya syirik banyak, kapung kalau bahasa luar duri kena sangu je. Lah ni tak ada lah. Yang mari tebah bukit, boleh jadi terik. Tebah bukit itu ialah tebah benda-benda yang membawa pada syirik, memberikan akidah yang sebenar dan memupukkan ilmu-ilmu agama supaya memahami dalam apa dia ibadat. Tapi tempat kita ni dah terasa ibadat itu semaya beh saja. Ibadat semaya. Itu ibadat berkaifiat. Ibadat puasa. Ibadat disebutkan dalam rukun-rukun. Dikatakan rukun Islam, lima perkara itu berkaifiat. Tetapi banyak lagi ibadat yang kita melaksanakan, kita sedang buat, kita sedang tinggal, sedangkan benda itu penting untuk pembangunan masyarakat. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, malaikat beribadat padaku. Itu maksud ayat suci Al-Karim. Kita buat baik, kita ibadat. Kita fikir buka sekolah, kita ibadat. Kita tu, kita ibadat. Kita ning, kita ibadat.
Berarti hari ini, Tuan Mulia,